أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ayat 36 sampai 40 surah Maryam. Walaupun ayat ni kita baca dah dan hurai dah kemarin, mari dulu baca makna dia sekali lagi. Dan sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan dia. Inilah jalan yang betul lurus. Ini hak Nabi Isa cerita royak kepada kaum dia pada zaman dahulu. Begitulah juga Nabi Muhammad SAW pun royak kepada ummah. Sampai ke akhir dunia pun macam inilah. Allah mesti diibadatkan dengan secara betul dan lurus, dan inilah jalan yang betul. Pada zaman dahulu, orang-orang zaman ketika Allah firman cerita ha Nabi Isa alaihi salam dengan kaum dia, kemudian golongan-golongan dari kaumnya itu berselisih sama sendiri, jadi berpuak-puak. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir yang berselisih itu. Ini tu laknat. Laknat orang yang berselisih serta dengan jadi kafir. Tak seterima ajaran Nabi. Terutamanya ketika Nabi Isa alaihi salam duduk tengah-tengah dakwah, duduk royak. Tapi ada orang yang terima, ada orang yang tak terima. Apatah lagi selepas daripada Nabi Isa diangkat naik ke langit. Orang-orang Kristian makin banyak berselisih pendapat. Jadi kumpulan tu, kumpulan ni, patu hak lebih pada tu lagi, puak-puak dia ambil kitab Injil tu giduk khianat. Khianat penuh ni. Benda-benda hak ada dalam tu hak betul, hak cuci, jadi cemah habis. Jadi karuk habis. Tak kena komun hak Allah Ta'ala waktu turun tu jadi penuh habis. Ini kita gambar katanya. Injil yang ada pada tangi orang Kristian pada hari ini adalah Injil yang sudah pun di seleweng. Penuh habis. Ada setengah-setengah yang masih lagi betul. Wallahualam, takat saya tahulah. Orang yang tahu ha Injil. Kalau sekarang ni, wallahualam lah, boleh jadi Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik, orang India. Boleh jadi dia tahu selok-belok ha Injil. Di ayat tu, tepat tu, tu muka tu, dia boleh royak kepada orang. Kalau orang sebelum pada ni sikit, iaitunya Syekh Ahmad Didat. Orang Afrika Thai. Memang dia tahu, dia boleh beza antara hak mana betul, hak mana salah. Lepas tu dia royak pula dalam Quran macam ni, sehingga berpidato ataupun
towati di antara dia dengan beberapa orang Kristian dalam beberapa kumpulan Ortodok, Protestan, Katolik dan sebagainya. Dia boleh royak soso dalam Injilmu salah situ, betul situ. Allah yarhamhu Syekh Ahmad Didat. Learning boleh jadi ada lagi tapi kita tak tahu katanya. Orang-orang Islam kita yang dalai sungguh, yang reti sungguh dalam kitab Injil. Sebab dia duduk kaji, dia duduk tengok. Lepas tu dia boleh beza antara hak betul dengan hak salah. Bukan arti semua Injil, semua Taurat tu salah belaka. Ini kita kena pegi wah ni. Bukan arti semua tu salah. Tapi setengah-setengah fakta, setengah-setengah maklumat yang ada di dalam itu sudah pun diselewengkan oleh kumpulan ulama-ulama mereka pada zaman dahulu. Sampai hari ini pun masih lagi dok jadi salah. Benda-benda ni Allah Taala royak di dalam Quran. Yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ih. Mereka itu menyelewengkan perkataan yang ada di dalam kitab Injil, kitab Taurat daripada tempatnya yang asal. Maknanya gilop patu gike tulis dengan hawa nafsu dia sendiri. Itulah yang Allah tamlik. Fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celaka besar bagi orang yang tulis kitab dengan tangan dia sendiri. Arti di sini bukan arti tulis kitab Quran dengan tangan. Jangan dia faham silap. Orang yang tulis kitab Quran, orang yang tulis kitab Injil dan Taurat dengan tangan dia, hak sudah pun diglewing, khianat isi. Lepas tu, thumma yaquluna hadza min indillah. Lepas pada tu, pok-pok dia duk pau prakat. Rakyat katanya, inilah kitab yang sebenar yang datangnya daripada Allah. Ini, tu hai rakyat banyak pereha orang-orang Yahudi dan Kristian di dalam Quran. Sebab itulah, mari ayat yang ke-37 ni, dalam surah Maryam, Allah Ta'ala rakyat selisih banyak di kalangan orang-orang Kristian. Siapa ke jadi puak tu, puak ni, puak tu, puak ni. Tapi masih lagi ada orang yang menjadi orang yang berakidah hampir-hampir sama dengan orang Islam. Yang dia tak percaya katanya Nabi Isa ni sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, sebagai salah satu daripada tiga. Tapi umumnya orang Kristian dia pergi macam tu. Gitulah. Nah, maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir yang berselisih itu dari apa yang disaksikan pada hari yang besar huru-haranya. Tuhan ciam dunia sampai akhirat. Apabila sampai di akhirat sikit lagi, orang yang mati dalam keadaan kafir sangat-sangat rugi dia rasa dalam hidup dia, dengan sebab dia hidup tak betul, tak kena. Allah pun ayat lagi, ayat 38, sungguh jelas pendengaran dan penglihatan mereka yang kafir itu semasa mereka datang menghadap kami pada hari akhirat. Ini walaupun cocong kumpulan orang Kristian, tapi ayat ni boleh guna semua kepada setiap orang kafir atas muka dunia. Gapo tu? Jelah telinga dan mata hok orang-orang kafir apabila sampai di akhirat sikit lagi. Telinga dia dengar dan mata dia tengok. Hani, tak ada ayuh dah. Tuhan takdir siap dah. Orang yang akan menghadap Allah Ta'ala sikit lagi akan menerima nasib masing-masing. Tetapi orang-orang yang zalim dengan perbuatan kufur dan maksiat pada masa di dunia ini berada dalam kesesatan yang nyata. Ini kita kena mikir banyak ni. Orang yang duduk dalam sesat, sesat di dalam hidup dia. Ada kitab kecil ni,
Saya baca tak habis ya. Ad-dallun kama sawwarahumul Quran. Orang Arab Mesir tulis kumpulan-kumpulan sesat seperti mana yang Quran gambar, Quran royak. Itu tulis banyak kumpulan-kumpulan yang sesat duduk atas dunia. Lepas tu kita Arab. Orang Arab hak Kristian pun kadang-kadang boleh jadi lagi baca. Jadi tengok. Oh, orang Islam duk comti dia. Duk kata kepada dia. Ha, dia bahasa ni, suku kira agama suku. Orang Arab kecek, orang Kristian kecek Arab ada. Orang Yahudi kecek Arab ada. Reti Quran. Baca Quran, reti. Lebih pada orang Islam lagi, setengah-setengah orang. Tapi Allah Ta'ala bukan arti orang Arab tu hewi hidayah belaka. Setengah-setengah orang Arab sesak pekat gadik dengan kukufore puak-puak dia tu. Hak duduk agama Kristian, agama Yahudi belana orang Arab. Bukan arti katanya berti kecik Arab tu pahal Quran, orang tu imej tinggi belaka, bukan. Sebab itulah Allah Ta'ala dia kira katanya siapa duduk atas muka dunia sesak, maka di akhirat sikit lagi lebih sesak daripada hidup di atas muka dunia lagi. Masya Allah. Nah, dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh di sini. Yakni semasa mereka hidup di dunia bersikap pekok dan buta. Pekok ni maknanya tuli. Buta, tidak mahu mendengar perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Dan tidak mahu melihat tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan keasaannya. Orang-orang yang demikian akan dapat mendengar dan melihat dengan sejelas-jelasnya azab yang mengerikan yang disediakan untuk mereka pada hari akhirat. Wala'iyazubillah. Sebab tu kita pun kena jadilah orang berimej dan tegak di atas kebaikan, duduk di atas jalan yang lurus, insya-Allah. Nah, mari ayat yang ke-39 pula. Allah royak pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzirhum, Tuhan kata. Dan berilah amare wahai Muhammad kepada umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan. Ha ni hak Nabi Muhammad dah pula ni. Cerita panjang daripada awal surah Maryam ni, mari di ayat 39 baru royak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung tolong bui amare hai Muhammad kepada orang ramai. Gapo tu? Hari penyesalan. Hari sesal. Sesal bila tu? Sesal, tak ada sesal di dunia tapi sesal di akhirat. Ialah hari kiamat. Orang-orang yang tidak beriman dan yang jahat amalnya akan menyesal pada hari itu setelah dihisab dan menerima azab. Hak ni hak jelas-jelas. Tiap-tiap orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa akan sesat. Allah. Nah, iaitu hari diselesaikan perbicaraan perkara masing-masing pada masa mereka yang ingkar di dunia ini berada dalam kelalaian. Serta mereka pula tidak mahu beriman. Nah, ini tak ada arah ni. Buku tak ada arah. So, tak ada arah. Dah orang kafir. Nah, ya orang kafir. Kalau sekiranya ada orang Islam terus sapa dah ajaran Islam ke telinga dia, dia nak terima tak si terima hak Tuhan dia. Allah Taala punya pasal bagi. Allah Taala lah yang takdir dia nak terima tak si terima. Tapi orang yang tak terima, orang Islam mari duduk royak dah Islam kepada dia tapi dia tak si terima lagi. Ha ni hak ni buku besar ni. Kadang-kadang setengah-setengah orang kafir ngaji Islam, reti Islam tapi dia tak seterima. Sesal selepas daripada mati, sangat-sangat sesal sikit lagi di akhirat. Kalau kecek mudah-mudah kan, teriak tak tubik air mata lah. Nak kelik ke dunia semula, nak berimej. Itulah banyak ayat yang Allah Ta'ala royak pada hari yang tidak manfaat, tak ada pedah dah iman dan amal.
Masya Allah. Lepas tu kita nak lagu mana? Ha ni lah. Kita orang Islam ni kena duduk kuat iman kita. Kena ngaji, kena reti, kena amal, kena duduk di atas jalan yang benar. Ingat seumur kepada Allah. Ngaji sunnah ajaran Nabi. Jangan pecah belah. Jangan baloh antara orang-orang Islam kita. Sebab semua tiap-tiap cara yang kita buat di atas dunia, dia ada hubung kait dengan kubur kita dan akhirat kita. Hal inilah yang Allah pesan kepada kita, tak sewi jadi kita ni lalai. Jangan long lum. Jangan long pit. Sebab orang dia lalai, pelun-pelun, suka, senuk senan, suka semua atas muka dunia ni sampai kau terlupa amalan, terlupa kewajipan. Tak ada lah benar-benar pasal ini. Kalau kita tengok orang kafe tu, dia duduk di dalam ke kafe dia, duduk. Seolah katanya, tak tahu katanya dia nak cari lubang mana. Nak ujadah lubang, pum sikit ya, pum. Boleh dia kena agama Islam. Boleh dia kena Allah. Boleh kena tuan. Tapi tak ada lah dalam agama mereka pun. Dia duduk ngaji pasal itu dah. Dia asuh, dia ajar, dia royak, dia syarah, so. Sehingga dia pergi dengan agama dia, dia berasa katanya hak tu hak benar, hak sungguh. Ada arah benar-benar pasal ini. Lepas kita yakin katanya, hak dia duduk ngajar, duduk royak pun, dia tengok kepada agama Islam pun, agama Islam salah di sisi dia. Kita yang duduk mengaku, duduk royak, duduk peher katanya hak kita betul. Tapi dalam saita orang kafir, Islam adalah salah. Islam adalah agama tak kena. Hak ni lah. Kecek mudah-mudah lah. Masing-masing. Masing-masing pergi. Lepas tu masing-masing tahu sikit lagi. Setelah mati, setelah bakit di akhirat. Itulah yang Allah royak sebagai akhir ayat 40 ni. Kisah. Ekor daripada kisah Maryam. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan sekalian makhluk yang ada di atasnya. Bagaimana? Tuhan bui kepada manusia ni mewarisi bumi. Tolong kerong bumi. Tapi Allah ya royak. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ni akan diwarisi oleh hamba-hamba aku yang soleh. Ulama mari duduk hurai pula. Gapo dia perkataan as-salihun? As-salihun maknanya orang soleh. Tapi kalau sekiranya orang Islam sendiri tak soleh. Orang Islam sendiri ganah, orang Islam sendiri pemikiran dia tak ada berasah kepada agama, maka Allah Taala pun pelian me daripada orang Islam wui kepada orang kafir krong. Kena kalau kita tengok zaman-zaman lah ni, orang kafir duk krong dunia. Orang Islam hak jadi raja, jadi presiden, jadi pemimpin, jadi apa, masya-Allah. Tak tahu. Teruk. Kadang-kadang orang Islam krong negeri tu lebih teruk daripada orang kafir lagi. Gamah dah. Lebih teruk daripada orang kafir lagi. Ani dah. Dah orang Islam duduk dalam tamneng. Kena korupsian, makan duit tengah. Tipu rakyat, bunuh rakyat. Ha tu hebat. Tukar tangan. Orang kafe, cara. Setengah-setengah orang kafe itulah yang menegakkan kebenaran. Sebab apa? Sebab jiwa dia cuci, dia bersih. Walaupun duduk dalam agama dia. Tapi dia nak kepada community tam. Nak beretoh sungguh. Tak siwi ada benar-benar tak molek. Dalam negara dia, dalam negeri dia. Tak siwi jadi rakyat. Hacau punuh habis. Tapi tak ada arah. Keadaan dunia. Apabila tak guna Islam. Tak guna agama. Maka. Supaya kita ada tengok lah ni. Penuh. Dengan dosa-dosa besar. Hari-hari manusia ada buat. Zina penuh.
rogo penuh, yasetik penuh, badai takai, baloh. Benda-benda maksiat boleh katakan seluruh. Tuk winati yang je duk jalan tek, 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 manusia duk buat kerusak ke di atas muka bumi. Tapi di samping tu, Allah masih lagi duk jaga bumi. Dengan orang-orang yang duduk doa, duduk sujud, duduk teriak, duduk semaya, duduk wa amal salih. Duduk minta dengan Allah Ta'ala nak jadi molek. Allah tak ada arah. Benda-benda pasal ini, hakikat yang sungguh kita tengok. Walaupun Tuhan raya katanya, dia mewarisi bumi dan sekalian makhluk yang ada di atasnya. Dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Klik kepada Allah Ta'ala belaka. Hak baik, hak jahat, hak karut. Klik belaka. Lepas tu nanti terima balasan masing-masing. Lepas tu, nah, belum pada kita nak masuk ayat 41 ni. InsyaAllah, tengok esok lah. Huraya ada sikit-sikit lagi. Adanya hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ayat ni. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.